Hai, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Saya Ras Muhammad, Vice President Richworks International. Alhamdulillah saya dapat bersama-sama live dengan anda lagi sekali dari ReachQ. Dan sesi live ni adalah sangat-sangat special, di mana live ni different daripada live yang lain, di mana kami nak tonton anda sesuatu. Tapi sebelum tu, sebelum kita tontonkan anda sesuatu ataupun video, suka untuk saya dengar feedback daripada anda. Adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Adakah anda dapat melihat wajah saya dengan jelas? Alright. Dan bagus juga kalau sekiranya anda dapat komen berterusan, bagi salam, jawab salam, kenal mengenali antara each other. Ya, kalau anda ada soalan, anda terus tanya. Dan juga anda mungkin boleh share whatever learning point ataupun perkara-perkara yang anda belajar daripada sesi live, insyaAllah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih in advance sekiranya anda dapat tag kawan-kawan anda 2-3 orang, lagi bagus 10 orang, lagi bagus 20 orang, ataupun anda dapat share live ni, ataupun juga kalau sekiranya anda dapat host watch party untuk lebih ramai kawan-kawan anda dapat melihat ataupun dapat menonton live yang saya akan tonton kepada anda. Well, tahniah dan terima kasih kepada anda. Saya nak ucapkan kepada anda yang committed dan berjaya hadir ke program Nak Ubah Hidup 2020 tempoh hari, ya. Berikan tepukan untuk anda. Terima kasih kepada anda. Dan saya juga sebenarnya sangat berbesar hati dengan kehadiran anda, sebab nak hadir, nak belajar bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan, tuan-tuan perempuan. Sangat susah, betul tak? Yang senang buat adalah relax pada kata hati dan tidur. Itu benda paling mudah. Tapi nak datang committed 3 hari, 3 malam, benda sangat susah. Jadi lagi sekali, tepukan untuk anda kerana melakukan sesuatu yang luar biasa. Alright, saya percaya selepas hadir ke program Nak Ubah Hidup, ramai antara anda yang mungkin terfikir nak start bisnes, tapi nak start macam mana? Bila nak start? Tak tahu. Ataupun mungkin juga ramai antara anda yang dah buat bisnes tapi start dekat satu level, bisnes tak naik, bisnes tak berubah, dan terfikir-fikir macam mana nak grow your business 10 kali ganda lagi, betul tak? So, kami tontonkan video ni untuk anda. Ini adalah sebenarnya sesi hot seat saya bersama dengan peserta-peserta Nak Ubah Hidup tempoh hari. Dan sesinya adalah sangat best, dan anda mesti dapat belajar sesuatu sebab saya sendiri yang buat. Dan saya tahu, okay, macam mana saya tanya soalan dan mereka jawab dengan jujur dan ikhlas. Dan saya percaya niat mereka dah nak membantu anda untuk anda ada idea apa nak buat dengan diri anda ataupun bisnes anda. Alright, jadi jom kita sama-sama berikan tepukan untuk video ini, dan saya akan jumpa dengan anda sebentar nanti. Silakan. Okay, kita nak mulakan dulu dengan, ada mic dah? Okay, kita nak mulakan dulu dengan Tuan Zul Hafiz Mamat, iaitu pemilik kepada restoran Sate Temin. Okay, di mana Tuan pernah hadir ke program Millennial Marketing Mastery Mac 2019. Betul. Dan juga MMM November 2019. Betul, Tuan. Okay, saya terus bagi tahu saya boleh? Okay, sales tahun 2018 jual sate je, eh. Okay, 795,000, dan pada 2019 meningkat 203% pada 1.6 juta tuan-tuan dan puan-puan. Saya semangat ni. Dia tadi tak berapa semangat sangat, ni semangat. Sila kenalkan diri, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Zul Hafiz bin Mamat, founder kepada Sate Temin di bawah naungan ZM Global Sendirian Berhad. Kepakaran kami adalah membantu anda dan keluarga tersayang untuk memuaskan nafsu makan anda dengan menyediakan sate yang besar, sedap dan juga lembut dengan hashtag kami pasti puas hati, tuan. Siapa yang ajar cara sebut tentang kepakaran ni? Sebenarnya belajar daripada senior-senior sendiri, especially Tuan Aizat. Saya banyak belajar daripada Tuan Aizat sendiri. Nama memang naik je, eh. The more you give, the more you get, tengok. Okay, Tuan, siapa you sebelum datang ke program Richworks? Okay, actually saya kenal Richworks pada tahun 2014. Sebelum tu saya study dekat Politeknik Polisas dekat Kuantan.
course engineering mechanical. Wow. So habis study tak buat apa. Tak ada apply kerja selama 6 bulan. 6 bulan duduk dekat rumah je. Tak buat apa. Resume tak hantar. Tak ada apply kerja. Dah kenapa? Sebab dia macam bangga tau 6 bulan kat rumah. Yes, 6 bulan tak buat apa. Sebab mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Saya ni sebenarnya anak tunggal. So bila anak tunggal ni macam-macam dapat. Wow. Minta itu dapat, minta ini dapat. So selesa berada dekat comfort zone, selesa sangat. Bila ada kat rumah, mak pun layan dengan baik, ayah pun layan dengan baik, minta itu dapat, minta ini dapat. Sebab itulah kot. So macam mana mula berniaga? Okay, bila dah 6 bulan kita ni sendiri tak tahu nak buat apa, minta kerja pun tak, duduk kat rumah macam menyusahkan mak je. So dekat situ mula terfikir. Sebab mak sendiri, okay, sate ni mak sendiri dah ada resepi tu. So lepas 6 bulan tu saya discuss dengan mak. Okay, boleh, nak tak kita try pasarkan kita punya produk yang dah ada ni? Masa tu tak ada ilmu lagi? Masa tu langgar je. Langgar je. So you mula buat bisnes sate tu dekat tepi jalan ke atau buka kedai? Saya bermula pada bulan 10, 2014. Masa tu kita tak bermula daripada gerai. Masa tu sales baru. Saya cerita sales boleh? Ceritalah. Sales masa tu baru 150 sehari. RM150 sehari. Masa tu sate. Okey, sate 3 cucuk, nasi impit, kuah kacang, timun dengan bawang, kita packing dalam kertas bungkus nasi yang coklat tu. Okey, kita bungkus macam tu, setiap pagi kita hantar dekat gerai-gerai, kita hantar dekat kedai-kedai makan. So kita punya sale masa tu, kita hantar dekat situ dalam sehari lebih kurang dalam 70 ke 80 bungkus. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan daripada 70 bungkus tu naiklah. Naik sikit-sikit-sikit sampailah kita boleh jual sampai sehari 200 bungkus. So peningkatan sale tu adalah kat situ. Masa tu tak ada ilmu lagi. Bisnes buat aje. Lepas tu apa berlaku? Dia start kenal dengan Richwork sendiri pada tahun 2014. Masa tu program first saya adalah program IMKK. IMKK saya tak ingat bulan berapa, tapi 2014 saya ingat lagi. Dan tag tu ada lagi kat rumah. Saya simpan sampai ke hari ni. Masa tu saya datang dua orang beli seat. Satu buy one free one. Masa tu mahal juga, 1,000 lah. Masa tu IMKK. IMKK ya. Okay, sekarang nak ubah hidup, tak ada yang 1,000 kan? Sebab kita dah sponsor, kita nak lebih ramai orang datang dan ubah hidup mereka, insyaAllah. Kemudian, so, what's that? Apa jenis you bersama Richwork? Lepas forward daripada 2014 tu, long story short, sebenarnya sepatutnya lepas pada saya IMKK tu, and then saya terus next ke IMMM. Tapi masa tu aku dah buat bisnes, buat apa nak pergi belajar? Sombong. Dah start bisnes, sombong. Selalu sombong. Tak kerja, sombong. Tak kerja, sombong. Lepas tu tak nak belajar. Tak nak belajar lagi. Sebab masa tu tak ada kesedaran nak belajar. Sangat tak ada kesedaran. Sebab apa? Sebab aku dah ada bisnes kot. Itu mistake lah, mistake masa 2014. So kemudian lepas 2014, so kemudian memang tak belajar. Belajar daripada video-video doc sendiri. Follow video doc, tengok video doc. Daripada situ alhamdulillah, daripada sehari ke hari, tahun 2014, 2015, 16, 17, 18, sampailah jumpa balik. Ada kesedaran datang. Mula-mula nak datang last IMKK 2018 tu kan, penuh, lambat, tindakan lambat, penuh. So attend MMM March 2019. Masa tu sales dah
Alhamdulillah daripada video pun kita dapat daripada okey bulan 10. Bulan 10 2014 tu sale kita sebulan masa tu RM4,086 sebulan. Masa tu. Masa datang tu balik berapa sales? Masa datang balik ke MMM March 2019 tu masa tu sales dah 70,000. So apa kesan dia lepas datang ke program Millennium Marketing Mastery, berapa banyak sales meningkat? Oh, itu memang cerita datang MMM tu memang saya ingat sampai hari inilah kenapa saya datang MMM tu. Okey, sebenarnya kita lepas pada 6 bulan tu buat bungkus hantar pagi-pagi dekat kedai tu, kita berpindah kepada gerai. Kita ada gerai daripada bulan 4 sampailah bulan 2 2019. Selama 4 tahun tu kita berniaga di gerai. Masa tu maksimum sale kita boleh capai sampai RM90,000 sebulan. So saya dah set up untuk buka restoran pada bulan 10 2018, tapi tak ada kekuatan, tak tahu strategi macam mana nak buka restoran. So bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, delay 4 bulan delay, tak boleh nak buka restoran. Benda tu dah set up, kedai dah sewa, dah sign agreement, dah bayar, dah beli barang-barang, kursi meja semua dah ada, tapi tak ada kekuatan, tak tahu strategi macam mana aku nak buka restoran ni. Sampailah MMM March 2019 tu saya datang. At time masa tu saya dekat seat Super Supreme. Masa tu tak join Spire lagi. Masa tu Super Supreme, tapi tak ingat berapa bayar masa tu. Apa kesan dia? Okay, kesan dia seminggu lepas MMM March tu, nak tak nak saya kena buka restoran. So alhamdulillah balik daripada MMM tu saya buka restoran. Saya buka restoran tu seminggu lepas MMM March tu saya buat opening. Masa tu kita bagi free 5,000 cucuk sate kepada pelanggan yang kita dah ada, tapi tak cukup, kita tambah lagi jadi 5,600 cucuk untuk pelanggan kita yang sedia ada yang sebelum ni. So balik daripada tu seminggu kita buka restoran. So daripada lepas kita buka restoran tu, daripada 70,000 peningkatan sales sehingga kita boleh capai bulan 3 balik daripada MMM, sebab kita buka restoran tu dah ujung-ujung bulan 23 hari bulan 3. Peningkatan sales tu saya tak sangka lah, daripada 70,000 pergi ke 105,000. Wow. So that's why yang tahun lepas tu cecah sampai 1.6 juta, betul? Ya, yeah, betul tuan. Alright. Apa saranan tuan pada audiens kami yang datang kena ubah hidup kali ini? Silakan. Okey, apa saranan saya adalah sebenarnya jangan buang masa. Jangan buang masa untuk kita skeptikal, ragu-ragu dengan apa sepatutnya kita buat. Sebab apa? Sebab first kali kita kena trust the process. Percaya dengan apa yang kita patut buat. Yang kedua adalah nak tak nak, kalau kita nak buat bisnes, kita kena belajar. Dan yang ketiga adalah kita kena ada mentor tu sendiri. Sebab apa? Sebab bila kita buat sendiri, bila kita buat salah, tak ada orang nak tegur. Alright, tepukan untuk Tuan Zul Hafiz. Okay, dan selamat kembali. Tepukan untuk anda. Terima kasih, tahniah. Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa sebab dapat habiskan video tadi. Kan? Berapa ramai antara orang di luar sana yang mulakan sesuatu tapi tak berjaya habiskan. Dia macam hangat-hangat tahi ayam. Hot-hot chicken shit. Ha, itulah dia. Tapi anda tak. Anda memang power. Anda memang dapat habiskan. Well, semoga perkongsian tadi dapat memberi sedikit sebanyak semangat, suntingan semangat, dapat memberi sedikit inspirasi pada anda dalam kehidupan atau bisnes anda. Semoga anda lebih percaya bahawa jutawan is real. Kan? Satu kenyataan, manusia biasa pun boleh jadi jutawan. Tak semesti kena belajar luar negara, kena fly sana sini baru boleh jadi jutawan. Tak. Ada yang tak sekolah pun, ada yang bekas apa? Ada yang naik hot seat hari itu adalah bekas orang guru pun ada. Jadi tak kisah apakah latar belakang anda, kalau anda berusaha dengan formula yang betul, tukar habit, insya-Allah anda boleh jadi
jutawan. Alright, berapa ramai? Ada tak siapa yang nak hadir ke program Nak Ubah Hidup Next? Kalau sekiranya kami ada buat lagi. Ada tak sesiapa yang nak merasai macam mana experience di konsert seminar? Ada tak? Kalau ada, saya nak beritahu anda, kita buka untuk anda bagi nama dulu. Tak perlu bayar apa-apa. Bagi nama dulu. Kalau ada, nanti kita tawarkan kemudian. Anda boleh layari www.nakubahhidup2020.com. Layari dan bagi nama anda. Sekiranya kami buka untuk next, kami akan tawarkan pada anda sebagai orang yang priority kami bagi tawaran sebab anda daftar awal. Dan juga saya nak tanya anda, ada tak antara anda yang nak belajar tentang marketing, nak tahu lebih detail tentang marketing? Sebab tuan-tuan dan puan, kalau anda tak tahu marketing ataupun buta marketing, saya nasihatkan anda berhenti buat bisnes. Baik kerja, sebab bisnes tanpa marketing seolah-olah manusia yang tiada jantung. Dia akan meninggal, dia tak boleh hidup. Kalau sekiranya anda nak tahu lebih lanjut tentang marketing, saya ada cadangkan 3 cara. Cara pertama, anda boleh layari www.marketingmastery.com.my ataupun anda boleh hubungi 1300-88-2424 atau paling best sekali, anda boleh tinggalkan nama dan nombor telefon anda. Kami akan bantu anda bagi free consultation apakah Millennium Marketing Mastery sesuai untuk anda, insyaAllah. Dan Millennium Marketing Mastery ini kita buat bila? Pada 12 atau pada 10 hingga 12 April 2020. Jadi, ini sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Fast action, fast result. Massive action, massive result. No action, no result. Jelek. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.